Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua ya. Ini kembali lagi mampir di rest area 626B ya. Rest area 626B jalan tol ke arah Madiun ya. Rest area Flores Village ya. Nah, ini sudah pernah saya reviewkan, cuman ini ada hal baru yang ada di rest area ini ya. Ada fasilitas baru yang ada di rest area 626B ini ya. Rest area 626B. Adapun fasilitas baru itu yaitu adanya tempat pengisian charger atau tempat charger mobil listrik ya. Tempat isi ulang baterai mobil listrik ya. Ini sama dengan fasilitas yang ada di rest area 519B maupun 519A ya. Ada fasilitas pengisian atau charger baterai mobil listrik ya. Nah, ini mesinnya seperti ini, mesin charger baterai mobil listrik ya. Ada dua tempat, maksudnya ada dua mesin ya yang ada di sini ya. Kalau di rest area 519B atau A itu hanya satu mesin. Nah, kalau di rest area 626B ini ada dua mesin ya. Sama rest area di depan 626B yaitu 626A juga ada fasilitas pengisian baterai mobil listrik ya. Ini tempatnya ada di ujung paling timur dari rest area ini ya. Nah, timurnya lagi sudah area hutan ya. Atau dia ada di samping Indomart ya. Indomart yang ada di rest area 626B ini ya. Ini fasilitas terbaru dari rest area 626B ini ya. Ini jalannya, jadi kalau dari arah masuk tol, dari jalan tol keluar ke arah rest area langsung lurus saja sudah ketemu dengan fasilitas pengisian baterai mobil listrik ya. Nah, ini. Nah, di samping itu di rest area ini juga tersedia lift musik ya, lift musik atau ini ada musik yang dimainkan secara langsung ya. Tapi nanti jangan lupa setelah selesai mendengarkan musik ya, ini isilah kotak, kotak donasi yang disediakan oleh para musisi di tempat live musik rest area 626B ini ya. Demikian ya, itu ya fasilitas yang atau hal yang baru yang ada di rest area 626B ini ya. Satu tadi tempat pengisian ulang atau tempat isi baterai charger baterai mobil listrik ya, dan juga ada live musik ya. Baiklah, dari rest area 626B, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.